konten kreator Valdi Akbar turut menyoroti sikap lincah Lesti Kejora saat hamil. Istri Rizky Billar ini memang terlihat selalu aktif bergerak saat hamil anak pertamanya. Padahal perut Lesti Kejora sudah terlihat semakin membesar. Namun dengan adanya ini tidak menjadikan halangan untuk Lesti aktif bergerak. Valdi Akbar juga menuturkan sikap Lesti Kejora ketika berada di acara ulang tahun Atta Halilintar. Lesti terlihat berjoget ria di atas panggung bersama Aurel dan Arsi beberapa waktu yang lalu. Tetap joget-joget, kalau kalian lihat di ulang tahun Atta tetap joget, tetap heboh, ujar Valdi Akbar. Selain dari itu, Valdi juga mengatakan Lesti tetap lincah meski tengah hamil. Gak tahu ya, makanya super duper banget, ujar Valdi. Konten kreator Leslar Entertainment ini juga menuturkan ucapan Ashanti kepada Lesti. Kata Ashanti, kehamilan Lesti ini bisa disebut sebagai hamil kebo. Kata Ashanti, kebo banget, anaknya jadi kuat banget, ujar Valdi. Sementara itu, Lesti Kejora juga terlihat tidak ingin malas-malas saat hamil. Hal ini juga dibenarkan oleh Valdi Akbar sendiri. Lesti tidak ingin terlihat lemah dan selalu produktif meski saat sedang mengandung. Valdi Akbar juga menuturkan banyak gerakan bagus juga buat ibu hamilkan. Selain itu, Valdi juga mengungkapkan cerita saat melihat aktivitas Lesti Kejora selama berlibur di Turki. Valdi mengungkapkan Lesti Kejora tidak memiliki ketakutan saat menaiki wahana atau permainan selama liburan. Bahkan, Lesti Kejora sempat terlihat menaiki ATV. Saat Lesti menaiki ATV, Valdi Akbar dan tim lainnya justru malah merasa khawatir. Gak ada sama sekali rasa takut. Ke Turki aja naik motor-motoran, naik ATV, kita malah yang takut. Aduh dik jangan, ujar Valdi Akbar.